Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halteron kembali, welcome back to my channel Omota. Oke teman-teman, di video kali ini gue bakalan mainin Minecraft lagi. Dan di kesempatan kali teman-teman gue bakalan showcase and review and share map Restore lagi ya teman-teman. Oke, jadi udah hampir 10 hari atau 8 hari ya teman-teman baru ya gue nggak upload ya teman ya, karena gue ya udah diomongin di video gue sebelumnya ya, video yang minggu lalu lah ya teman ya. Jadi kemarin itu gue habis ujian sekolah teman ya, jadi ya semoga nilainya bagus lah ya, amin. Oke, jadi gue udah kayak aduh, gue udah lama banget nggak ngomong oke. Gue lama banget nggak ngomong seperti itu teman-teman, jadi kayak kangen gitu. Dan kali ini kita bakalan showcase map Restone buatannya. Kalau nama mapnya ya teman-teman itu, bentar ya, di mana ya? Bentar. Ini gue agak sedikit kaku sih dengan settingan. Ini nih ada tulisannya nih, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Oke. Nggak bisa lihat. Pokoknya ini ada tulisannya buatannya by Fikri ya teman, ada tulisannya by Fikri. Dan gue nggak tahu ini buatannya Fikri beneran, tapi gue nggak tahu ini Fikri Rifki atau Fikri lah, Rifki kayaknya ya. Jadi gue nggak tahu Rifki ini yang bikin atau yang cuma nge-share ya teman ya. Dan oke lah, kita langsung aja teman, let's go. Oke, pertama kita bakalan baca dulu yang udah disediain sama kreator map. Ada buku ya teman, dan di sini di buku ini ya teman itu tulisannya bahasa Indonesia. Nah, jadi ini kemungkinan itu yang bikin orang Indonesia dong ya. Oke, dan ya Tiny Redstone House. Oh iya, Tiny Redstone House by Rifki kalau nggak salah teman ya. Oke, what's up guys? Terima kasih udah download map ini. Download ini map Restone simple yang gua buat sendiri, semoga kalian suka. Bagi kalian para YouTuber dan mau showcase ini map Restone, tolong di Reddit ya guys, jangan mengaku kalau map ini, kalau ini map buatan kalian, hargain kok kerja keras gua. Oke. Jadi makasih banget buat Rifki yang telah memberikan map ini untuk showcase ya teman-teman ya. Oke. YouTuber favorit Erpan, Twist, Mosscraft, dan Tom Bumbo Jumbo, oke. Dan ya kan bener kan Rifki 0141 ya teman ya. Jadi makasih banget untuk Rifki yang telah memberikan map ini untuk di showcase. Dan ini itu di videonya ya teman ya. Di videonya siapa? Gue lupa ya teman ya. Bukan Rifki namanya, bukan channelnya namanya, bukan Rifki teman. Nah jadi di videonya itu diuploadnya 1 tahun yang lalu ya teman ya. Dan ya pantas banget sih. Ini masih for Minecraft PE versi 1.4.4 ya. Oke. Kita langsung aja teman, dan ntar gue pakai pedang dulu ya teman, biar nggak ngancurin apa-apa gitu loh. Oke. Agak sedikit nge-lag ya. Sabar. Oke, dan ya ini adalah shader SMC yang sebelumnya pernah gue showcase, yang rekomendasi dari teman kita ya teman ya. Dan ini gue udah modif ya teman ya, dan kalau kalian lihat itu kayak gabungan Fightful yang biasanya gue pakai sama shader SMC shader ini ya teman ya. Oke. Dan ini ada tuas, kita bakalan buka. Dan oke. Ini buka teman, dan ini ada tuas lagi buat nutup. Oke. Nah kan mapnya cuma seperti ini nih, ruangannya cuma gini doang kan ya teman ya. Oke. Jadi kalian itu kalau menghadap ke kanan setelah bom buka, masuk ke sini teman, kalau menghadap ke kanan itu ada semacam kayak shulker box ya teman ya. Oke. Jadi kalau di videonya itu gue lihat dia itu masukin redstone torch, dan gue udah coba dan ternyata semua item kalau dimasukkan ke shulker box ini itu bisa buka ya teman ya, nggak perlu redstone torch ya teman ya, apapun yang kalian pegang lah ya teman, apapun lah ya pokoknya. Oke, maaf banget tadi sempat kepotong ya teman-teman, bukan tadi sih sebenarnya teman ya. Oke, jadi waktu itu kan gue ngerekam hari Jumat teman-teman ya.
rekam hari Jumat dan ternyata tuh ada kan suaranya tuh tiba-tiba perekamnya tuh berhenti sendiri teman-teman. Dan ya setelah gue nyoba ulang ya ngerekam ulang teman-teman dan file yang rekaman ulang itu tadi hilang teman ya, waduh. Jadi gue nggak bisa upload dan waktu itu juga waktu hari Jumat juga praktis saya meninggal ya teman ya, innalillahi. Dan ya akhirnya saya nggak bisa upload gitu kan ya. Dan ya ini gue waktu itu pas video pertamanya yang pembukanya pembukaan map ini gue tuh record hari Jumat dan ini hari Senin. Udah kacik 3 hari ya, nggak apa-apa ya teman. Oke. Dan ya kalau nggak salah mulai dari sini ya. Oke, jadi kalian bisa masukin block item apapun ke dalam stalker block ini. Dan kalau udah masukin kalian udah masukin item apapun, ini bakalan kebuka sebuah ruangan ke bawah ya teman. Sebenarnya gue udah jelasin satu persatu sih. Waduh, tapi malah hilang gitu loh. Bisa-bisanya hilang. Gue kan 2 kali berarti loh. 3 kali ini nih. Yang satu filenya yang satu tiba-tiba rekamannya berhenti sendiri, yang kedua tiba-tiba hilang gitu loh rekamannya, nggak tahu kenapa tuh ya. Oke. Pertama-tama kita bakalan mulai dari sebelah sini dulu teman. Oke. Oh iya teman ya ini sebenarnya nggak ada torch-nya sih sebenarnya ini rumahnya atau ruangannya itu nggak ada torch-nya sama sekali, gelap banget teman ya. Dan ternyata ya ini gue yang naruh teman ya waktu itu pas record ya, tapi nggak kerekam ya teman ya. Waktu itu gue yang nyalain obornya torch-nya teman, itu gue taruhin dan ternyata di sini tuh ada sebuah tuas, kalau kita tarik itu nah bahkan nyalain semua lampu yang ada di ruangan ini. Waduh, ngapain gak naruh torch, tapi ya nggak apa-apa sih udah ke hancur gitu kan. Oke, dan ini ada, nah ini ada semacam kayak meja teman ya, caranya ini meja. Jadi kan ini kan ada kursi nih, ada kursi, nah kan kursi doang nggak ada mejanya kan gimana gitu loh. Tapi kalau ada mejanya juga kan sesek gitu loh, yang sempit ya teman. Jadi ya solusinya ya pakai meja otomatis seperti ini teman ya. Kalau pengen mejanya tinggal ditarik, kalau nggak usah mejanya tinggal tarik lagi ya teman, seperti itulah ya. Oke, dan by the way maaf banget ini restunya pakai tuas semua ya teman, karena ini mapnya kayaknya udah gue jelasin di pembukaan teman, mapnya ini udah 1 tahun yang lalu soalnya gue dapat mapnya dari siapa lupa, dan ini mapnya buatannya Rifki 0104 ya. Jadi makasih banget buat Rifki yang telah membuatkan map ini untuk Desa Cash. Dan videonya diuploadnya itu 1 tahun yang lalu. Jadi ya maklum ya perkembangan Redstone belum seperti sekarang gitu loh. Oke, dan ini ada tuas untuk narik chest. Munculin chest maksudnya. Oke, dan di sebelah sini teman. Oke. Dan ini ada musik ya. Apa namanya? Yang ini apa ya? Bentar ya. Yang ini nih. Mana sih? Ini. Cekebok bukannya acara TV. Oke, dan ini ada kasur-kasurnya juga teman-temannya, ini buat tidur. Dan ya, map ini juga cocok banget buat kalian yang pengen survival pakai map Redstone. Ini cocok banget karena ini bukan flat ya, bukan di map flat ya teman-teman ya. Jadi ini cocok banget dan bagi kalian yang sering rombak-rombak rumah Redstone punya orang ya, kalian bisa ya bisa lah ya teman buat dilanjutin ini mapnya ya. Oke, dan ini ada tulisannya ruang Redstone. Nah jadi di ruangan Redstone ini ada kelihatan mesin-mesin Redstone yang menjalankan rumah ini ya, sistem Redstone yang menjalankan semua Redstone yang ada di ruangan ini atau di rumah ini teman ya. Oke, kan bisa lihatnya sendiri lah ya teman-teman, kalau kalian yang download, kalau nggak download ya gue liatin seperti ini doang ya. Oke, dan kita bakalan ke atas. Oke, dan di sini ada sebuah tuas lagi teman-teman, dan oke, jadi di sini ada tuas lagi dan tuasnya nggak terlalu berguna sih, maksudnya fungsinya cuma seperti ini doang nih.
Nah, cuma seperti itu doang, teman-teman ya. Kan ini juga udah kelihatan kan armornya ya, teman-teman ya. Oh, enggak sih. Oke. Ya, kelihatan dikit lah ya. Ya, oke lah, bagus lah ya, teman-teman, buat 1 tahun yang lalu ya. Oke. Dan ini ada book. Oh, ada namanya. Waduh. Kira enggak ada namanya, cok. Why? Aduh. Ini ada tulisannya enggak? Oh, ada. Waduh. Ini ada tulisannya apa nih? Enggak kelihatan soalnya. Kulkas. Oh, kulkas. Oh. Jadi petinya tuh namanya kulkas. Oke, meja makan. Nah, kan bener kan? Ini kalau buat enggak buat makan bisa lesehan gitu loh kan, kalau ada keluarga, kalau ada mejanya kan sempit gitu loh. Jadi ya solusinya seperti ini ya. Kalau di dunia nyata ya boleh juga sih dicoba. Biayanya mahal. Oke. Dan di sini ada enchanting table, dan sebenarnya ini enchanting room ya, teman. Kalau kalian lihat klik. Nah. Nah. Itu kayak ya seperti inilah yang munculin rak buku doang seperti ini. Dan kalau kalian biasa lihat gue showcase Mapprestone, biasanya kan Mapprestone kan identik juga dengan enchanting room ya. Dan enchanting room itu juga identik dengan rak-rak buku ya, teman ya. Jadi ya ini munculin rak buku doang ya, teman ya. Bukan biasanya kan munculin ruangannya, tapi ini munculin rak bukunya doang gitu loh. Gak apa-apa ya. Oke. Dan menariknya dari tadi sistemnya itu ngilangnya sama munculnya satu persatu nih. Lihat nih. Nah. Tuh. Munculnya sama ngilangnya tuh satu persatu. Keren gitu loh. Oke. Dan kayaknya udah semua ya kita showcase map ini ya, teman ya. Oke lah, mengucap sekian untuk video kali ini ya, teman. Semoga bermanfaat, semoga menghibur kalian semua. Oke, bagi kalian yang mau lihat mapnya, kalian langsung aja ke deskripsi. Dan kali ini mapnya cocok banget buat dilanjutin bagi kalian yang mau survivalan pakai map Rastun, boleh. Kalian bisa lanjutin. Atau kalian yang sering rombak-rombak map Rastun buat dijadiin map Rastun baru, dimodif-modif juga boleh, bisa ini. Dan ya, jadi makasih banget buat Rifki 0104 yang telah memberikan map ini untuk di showcase. Dan mungkin sekian, terima kasih. Sekali lagi terima kasih juga buat Rifki 0104 yang telah memberikan map ini untuk di showcase. Sekali lagi gue mohon maaf ke kalian ya, gue ingkar janji terus. Tadinya kan maunya Jumat ya. Mau Jumat, jadi Jumat nggak bisa, nggak jadi ya Senin. Semoga ini nggak ada kendala lagi ya, teman ya. Semoga ya, amin. Dan oke. Mungkin sekian, terima kasih. Bagi kalian yang punya map atau request map, kalian bisa jawab di kolom komentar. Dan oh iya, by the way, kemarin ada yang ngirim map Restone ya. Ada yang ngirimin map Restone, tapi gue lupa di video yang mana ya. Bagi kalian yang mungkin map Restone-nya atau udah share map belum kebaca, mungkin kalian bisa share lagi lewat video terbaru gua, teman ya. Karena youtuber-youtuber atau ya semua orang lah ya yang buat punya channel ya, bacanya ya yang video terbaru ya. Kalau yang video lama ya udah nggak kebaca gitu kan. Oke, makasih sekali, terima kasih bagi yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video dan see you.